الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فضيلة مرسي صراط حاجة العظماء، seluruh ahli kuasa, surau al-muttaqin, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak yang turut hadir dalam majlis kita pada petang ini. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi Muhammad, yang telah mengizinkan pertemuan kita pada petang ini dalam suasana dan keadaan kita semua sedang dirahmati oleh Allah. Rahmat yang Allah turunkan kepada kita saat ini bukan rahmat yang hanya turun di dalam malam ini saja, tapi rahmat yang Tuhan turunkan pada saat ini ialah melimpah dan meratai alam ini. Kalau ibaratnya masalah Sinar Muhammad ada tempat dan ketika. Hujan tu kalau turun dia tak meluruh. Mangkali kalau kita berkenderaan daripada Kuala Lumpur ke Kedah, mangkali pada ketika-ketika tertentu kita naik kenderaan, kita naik kereta masalah Sinar Muhammad, kereta kita tu menempuh perjalanan daripada Kuala Lumpur ke utara masalah Sinar Muhammad, kita kena hujan. Keluar-keluar KL, hujan turun. Kita ingat hujan tu sampai ke sepanjang perjalanan. Tengah jalan pula tak ada hujan pun. Terus pula nu dekat-dekat sampai Penang baru hujan pula. Tentuan tu makna hujan tak menyeluruh. Rahmat di bulan lain masalah Sinar Muhammad dia turun pada tempat-tempat tertentu. Mengkali di majlis pengajian turun rahmat sallallahu alaihi Muhammad. Di tempat orang berzikir turun rahmat. Tapi Ramadan hujannya, Ramadannya dalam Ramadan ini, dalam Ramadan dan bulan Ramadan macam ni sallallahu alaihi Muhammad, rahmat Tuhan tu menyeluruh di mana saja. Cumanya rahmat yang turun itu kadang-kadang mengena orang, kadang-kadang tak mengena orang. Hujan tu turun semua, rahmat tu turun semua seluruh alam ini. Tapi kadang-kadang hujan tu tak kena orang tu. Kadang-kadang tu tentu macam contoh saya dengan Tuan Haji Salah Sinar, contoh Salah Sinar Muhammad dengan Ustaz Zuhir, contohnya Salah Sinar Muhammad. Itulah keajaiban daripada rahmat dalam Ramadan Rasulullah Sinar Muhammad. Kalau hujan dia turun tempat yang macam ni ni, barangkali semua kena hujan. Kalau saya duduk dekat dengan orang, lebih dekat lagi dengan Tuan Haji Rasulullah Sinar Muhammad, ni jauh juga ni, ni dekat lagi dengan saya Rasulullah Sinar Muhammad. Kalau bulan lain, kalau tengok dalam situasi hujan,
Kalau dekat macam ni, tentulah bila saya kena hujan, dia pun kena juga. Dalam situasi Ramadan, Rasulullah Muhammad dekat sama ni, dekat sama-sama ni. Tuan-tuan, keajaibannya rahmat yang turun dalam Ramadan, Rasulullah Muhammad sekalipun menyeluruh. Seluruh alam ni turun dengan rahmat. Dekat sama dekat dengan dia, Rasulullah Muhammad. Saya diturun rahmat, dia tak kena rahmat. Wala iyadu billah, macam tu. Tuan-tuan, wal a'yadu billah macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Sebab rahmat Ramadan ini, masalah Sayyidina Muhammad, Allah pilih-pilih untuk yang dipilih. Allah pilih-pilih untuk yang dipilih oleh dia, masalah Sayyidina Muhammad. Dari awal hari itu sampai malam ni, malam Ashrul Awakhir bin Ramadhan, malam ni malam yang paling hebat sekali, 10 malam yang terakhir masalah Sayyidina Muhammad. Daripada awal hari itu, ada orang yang tempuh-tempuh Ramadhan sudah dirahmati oleh Allah masalah Sayyidina Muhammad. Temenang matahari, hari itu sebahagian maghrib, esoknya Ramadan. Menempuh sahaja Ramadan sudah mendapat rahmat, dipandang oleh Allah. Tahu macam mana? Hati reti menilai Ramadan. Dia kadang-kadang orang, tuan-tuan, kadang-kadang orang ni terpanggil kebah. Hati kebah. Kalau kita kena tangan ni kebah, kita faham. Bila tangan kebaik, masalah Sayyidina Muhammad, kaki kita kebaik, kita tanduk macam ni, lama duduk. Bila kaki kebaik, kita bangkit tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kita nak jatuh, pasal apa? Pijak tak berasa. Kalau tangan kebaik, orang gunting, kita bukan berasa. Itu kebaik. Tuan-tuan, wal'ayatubillah, hati kita kebaik. Makna apa hati kita kebaik? Tak ada sensitivity. Tak ada sensitivity. Tak berasa, tak ada perasaan. Bagi contoh, Ramadan ni ialah, masalah Sayyidina Muhammad ialah tetamu yang agung. Nabi kita SAW, masalah Sayyidina Muhammad, masuk sahaja Ramadan, langsung Nabi akan kata, قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانْ شَحْرٌ مُبَارَقْ. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, kalau Ramadan ni tetamu, ada tak perasaan menerima tetamu? Kalau orang mai rumah kita, soalan Sayyidina Muhammad, kalau orang mai rumah kita, kalau yang mai itu ialah orang yang paling kita kasih, macam mana perasaan? Agak-agak kita menunggu-nunggu lah. Tentu kita menanti-nanti. Menanti-nanti ni macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad. Kita bilang hari. Kita bilang hari. Ramadan hal amal itu kita bilang hari lah. Sampailah hari dia nak mai dah, masalah Sayyidina Muhammad, Ramadan akan masuk dengan terbenamnya matahari. Waktu tu kita tunggu dia ke, ataupun kita sibuk dengan kerja kita, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau orang hadut dulu waktu hak duk melarah rumput tu, dia duk larah rumput. Sedangkan Ramadan tu nak main lah. Hanya beberapa minit lagi orang nak azan, nak mengelaukan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tarah rumput. Ada orang tu tengah-tengah orang duk azan tu, Ramadan masuk dah, dia duk mandi lagi.
tuan-tuan. Ada setengah-setengah orang, tuan-tuan, Ramadan mainlah. Duduk di kedai kopi lagi. Macam mana perasaan manusia atau perasaan kita, Rasulullah Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan pergi rumah orang, orang tak sambut. Kita bukan tak bagi tahu, kita habaq dah. Kita nak sampai rumah dia, dia tak sambut. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, contoh, tuan-tuan bagi tahu, tuan-tuan nak ke Darul Hadis, bagi tahu lah dengan soraknya, dengan telefonnya, dengan mesejnya. Sampai-sampai di sana, siapa pun tak sambut. Agak apa perasaan tuan-tuan? Tentu kita rasa kecewa, tentu tak seronok. Bang kali kita kata, kita balik. Kita balik, orang tak sambut. Kita merasa hati. Tuan-tuan, apakah itu yang telah kita perbuat kepada Ramadan? Soalan Sina Muhammad. Kalau itu yang kita buat pada Ramadan, masalah Sayyidina Muhammad, barangkali masalah Sayyidina Muhammad, kalau Ramadan itu ada perasaan, masalah Sayyidina Muhammad, barangkali lah, apa perasaannya? Apa perasaan Ramadan, masalah Sayyidina Muhammad? Kalau orang tuan-tuan jenuh ambil hati pula. Nak faham tak maksud saya tu? Kalau orang lah dia berasa hati, dia sentuh hati dia, jenuh ambil hati pula, jenuh pujuk pula. Tuan-tuan, macam mana orang yang menyambut Ramadan dengan penuh kehangatan? Macam mana orang yang menyambut Ramadan dengan penuh kehangatan? Isteri dia kata, abang, jom kita pergi beli, esok kita nak makan, kita nak sahur ni, tak ada benda lagi. Kita tu ni halamai ni, halamai ni lebih besar daripada hak kita nak makan ni. Assalamualaikum Muhammad. Kita kata, abang tak pergi lah, nantilah selagi kita sambut Ramadan dulu. Selagi lah lepas maghrib kita pergi tengok apa ada. Ni halamai ni, hak kita cinta ni, hak tunggu sama ni. Tuan-tuan, barangkali ketika tu hak lain semua kecil, yang besar hanyalah Ramadan. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang menambut Ramadan. Bila orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan-tuan dia berdiri seperti Ramadan satu orang manusia yang datang. Ni tok bilal tu muazzin tu bang. Pasal masuk waktu dah. Ramadan nak mai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bangun tuan-tuan. Bangun menyambut seperti Ramadan tu datang. Sa'ala Sina Muhammad. Jadi orang itu pasti akan dirahmati oleh Allah sepanjang Ramadan. Kita tahu mana kita mendapat rahmat. Rahmat ni apa dia? Rahmat ialah kasih sayang. Dalam semua yang melimpahkan kasih sayang, tidak ada yang sebanding yang melimpahkan kasih sayang seperti Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Kita pernah ditumpahkan kasih sayang kepada kita oleh suami kita, oleh isteri kita, oleh anak kita, oleh guru kita, oleh murid, oleh murid kita. Tapi semua tak boleh sama Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Salah satu Muhammad. Tak boleh sama. Tak boleh sama. Pasal apa tuan-tuan? Allah itu Rahim, Allah itu Rahman. Dia sendiri bagi tahu, dia itu Rahim, dia itu Rahman. Semua tu maha-maha semua tu. Kita tak boleh kata pada mak kita maha melimpah kasih sayang. Tak ada. Sebab mak ni masalah sinamah ada masa juga dia ada kepentingan diri. Dia tinggal anak dia, dia kira dia. Masalah sinamah. Bila tuan-tuan waktu dia sakit, paling kurang waktu dia sakit, tak duli lah.
cukup sakit gigi sudah. Bila mai sakit ni duk mengadu sakit, walaupun dia sebut Allah, Allah sakitnya, anak tu teriak, dia tinggal anak dia. Macam tu lah. Maknanya dia lebih utama dari anak daripada anak dia. Tapi Allah SWT tak pernah meninggalkan kita satu lahzah pun. Allah tak pernah tinggalkan kita satu detik pun. Allah sentiasa prihatin kepada kita. Tuan-tuan, tapi di antara jenis-jenis prihatin Allah kepada kita, masalah Sayyidina Muhammad, prihatin Allah kepada hati kita yang paling besar sekali. Prihatin Allah kepada hati kita yang paling besar sekali, masalah Sayyidina Muhammad. Ni, duk boleh makan. Saat kita tuan mesti boleh buka puasa, insyaAllah, masalah Sayyidina. Kalau tak mati lagi hari ni, saat kita mesti boleh buka puasa, insyaAllah. Baju yang kita pakai, tak pernah kita keluar tak pakai baju. Tak pernah sampai saat ini, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan tinggalkan untuk Tuhan support zahir kita. Rambut ni walaupun tak ada, tapi dia boleh urus itu. Salah Sayyidina Muhammad. Janggut, misai, jambang apa semua ni, dia boleh urus itu. Pagi-pagi cukup betul muka dia. Salah Sayyidina Muhammad. Muslimat sampai salah ni, boleh duduk basuh lagi muka tu dengan apa ada panggil alat tu. Hak basuh muka tu, kami tak pernah basuh. Macam rompan basuh. Dia ada alat benda tu, dia panggil apa? Tak reti, tak pernah buat. Tak tahu. Dia boleh urus lagi sampai hari ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila masa nak kencing nak terberak, pi boleh berak, keluar kencing. Tuan-tuan, lega. Hal sakit-sakit perut, pi plus selesai, di belayak selesai. Tu urus zahir kita. Tapi pernahkah kita fikir Tuhan mengurus hati kita? Macam mana cara Tuhan mengurus hati kita? Hati kita selalu bening, hati kita selalu tenang, hati kita selalu damai, hati selalu bahagia dengan Allah. Kita duk fikir kita nak khusyuk dalam sembahyang saja. Tuan-tuan, terfikirkah kita untuk khusyuk sepanjang masa? Tengah makan khusyuk, salat Sayyidina Muhammad. Satu orang, salah seorang daripada guru dan juga kawan saya, kata guru sebab duk ambil ilmu daripada dia, sebab kawan sebab duk mengajak dengan dia, bersama dengan dia. Satu orang juga guru saya, salat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasien dia suka bercerita. Macam-macam cerita. Satu guru ni, masalah Sayyidina Muhammad, tak suka bercerita. Tapi dia dengan cara-cara dia. Guru saya yang suka bercerita ni, masalah Sayyidina Muhammad, cerita. Dia cerita pada saat dia baru balik Mesir. Waktu balik Mesir dulu, masalah Sayyidina Muhammad di Pekan Alok Star tu ada satu kedai yang orang jual mi goreng. Dia cerita masalah Sayyidina Muhammad waktu duduk tengah makan mi goreng ni, mai satu orang masalah Sayyidina Muhammad di depan dia tu pesan juga mi goreng. Masalah Sayyidina Muhammad, guru yang suka bercerita ni bercerita pada satu guru yang tak suka bercerita ni. Salah Sayyidina Muhammad, dia cerita, dia tengok orang tu, tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata, ish, ana tengok lah kawan tu makan, nak rasa belah, kata dia. Kita ni nak makan, kita cedok,
langsung kita buh dalam mulut, kita pepak, kita kunyah-kunyah, kita ambil lagi. Dia tuan-tuan, cara dia ambil, dia tunjuk. Dia pegang mi, soalan Sina Muhammad, dia buh di mulut. Nak ambil tu pun lambat. Tuan-tuan bayang berapa lama nak ambil mi. Tengok-tengok guru yang tak suka bercerita tu menangis. Tengah duduk makan ada orang tu. Ustaz ni duduk makan, ustaz ni duduk makan, ustaz tu bercerita. Dia duduk cerita syok. Ish, anak kesian. Tengok-tengok guru tu menangis. Loh, dia menangis. Tuan-tuan, lepas-lepas tu relah yang mata. Di dunia boleh makan lagi, kata dia. Akhirat kalau Tuhan, tuan faham tak? Dunia boleh makan lagi. Akhirat kalau Tuhan pun dalam neraka, tak ada lah. Tu tengah makan pun khusyuk tu. Kita duk kira, duk kata khusyuk ni semayang saja. Tuan-tuan, salah satu guru saya waktu dia di Mesir, ke Mesir, Rasulullah Sina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni bila tengah pekan kita lupa kat Tuhan dah. Tengah-tengah pekan Tuhan kita tak ingat dah. Kita fikir nak beli hak tu, nak beli hak ni, nak beli hak tu, nak beli hak ni. Sebab itu di tengah pekan sunat kita zikir derah-derah. Kita tu zikir derah-derah ni tuan-tuan. Dia mana zikir dalam masjid ya. Afdhal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas sembahyang orang zikrullah, tak boleh derah-derah. Tuan-tuan, tengah pekan tu sunat zikir derah-derah juga. Tapi saya tak pernah jumpa lagi orang buat. Saya pun tak buat. Kalau tengah-tengah pekan tu, sambil-sambil pegang tasbih tu tuan-tuan, soalan saya nama Muhammad, saya tadi pegang tasbih tengah-tengah pekan tu, buat tasbih ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kata apa? Bakal ni anak tu ataupun mak tu pihak abang, mak yang bawa anak tu pegang anak. Mana apa? Mungkin sewek, mungkin gila, mungkin putih waya orang panggil. Pasal apa zikrullah tu kena derah tengah pekan, tengah pekan? Sebab nak peringat tu, hak tengah luralik tu. Yang tengah hampa, yang tengah lupa kepada Allah. Salam Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan guru saya, Salam Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tengah berjalan di pekan, di Qahirah. Tuan-tuan tahu Mishkat. Mishkah. Ka mishkatin fiha mis Allahu nuru samawati wal ard. Allah itu ialah cahaya langit dan bumi. Ma masala nurihi ka mishkatin fiha misbah. Umpama cahaya Allah itu ialah seperti misbah. Sahih, ambo. Al-misbah fi zujajah ka'anha kawkabun duri yuqadu min hajaratin mubarakatin. Batu ni apa Quran ni? Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas kunar. Tuhan cerita nur ya. Tentu kena cari tu guru seorang main ulah ayat tu, main ulah ayat tu. Allah cerita Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya tujuh lapis langit dan demikian tujuh lapis bumi. Lepas tu? Lepas tu? Perumpamaan cahaya Tuhan tu seperti miskah. Miskah ni apa? Miskat ni apa?
Mishkat ni tak ada pun ni no. Soalan senama mak. Satu macam pelita ni orang Mesir, kalau Mesir ni depa, kalau Mesir ni depa depa akan gantung di rumah depa. Pelita soalan senama Muhammad yang ada lampu, ada yang ada kaca ni lo. Dalam tu ada lampu. Ada lampu. Seolah-olah lampu tu soalan senama bercahaya memandu sekalipun Rasulullah Sayyidina Muhammad tidak disentuh oleh oleh minyaknya. Guru saya tuan-tuan subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad berjalan-jalan tengah kota Qaira, tengah-tengah jalan tu duk cari barang, tengok-tengok miskat menangis tengah-tengah pekan. Pasal apa? Seingat, sebab teringat tu miskah dalam Quran. Malah hati mereka ni di mana pun mereka duduk, mereka khusyuk tenang banyak masalah. Tuan-tuan, kita kalau tengok TV tengok sungguh, kalau tengok TV tengok sungguh, tapi orang yang hatinya khusyuk, soalan, bukan salah tengok TV. Dia kena ada juga masa kita berehat. Tuan-tuan, satu masa para sahabat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dengan Rasulullah, Salam Bakar duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Salam Bakar kata kat sana Umar, "Aku munafik lah. Aku munafik lah. Aku munafik lah." Sayyidina Umar kata, "Abu Bakar, siapa kata macam tu? Aku pasal aku munafik. Macam mana? Apa dia? Bila duduk dengan Nabi, aku berasa dekat dengan Allah. Bila Nabi cerita tentang syurga, aku berasa macam syurga dekat dengan aku. Bila Nabi cerita tentang neraka, aku berasa macam neraka dekat dengan aku. Bila aku balik rumah, aku lupa semua. Bila balik-balik rumah dengan anak-anak, dengan isterinya, aku lupa segala-galanya. Umar, aku munafik dah." Kalau Sayyidina Umar kata, "Kalau macam tu, aku bersama juga. Aku munafik dah ni. Aku munafik dah." Jadi akhirnya kedua-dua orang ni tak tahu nak buat apa. Jumpa abang Rasulullah, kata munafik dah. Punya betul. "Ya Rasulullah, kau munafik lah Rasulullah." Nabi kata, "Apa cerita ni? Apakah apa cerita? Waktu duduk dengan Nabi kan dia merasa dekat dengan Allah. Sebut syurga dekat dengan syurga. Sebut neraka takutnya neraka. Balik-balik rumah hilang. Tengok anak bini lupa semua." Nabi kata, "Hai, bukan macam tu. Hai, tak munafik hai." Nabi kata, "Sa'ah fasa'ah. Kena ada juga masa dengan isteri, masa dengan anak-anak, masa dengan Muhammad." Tuan-tuan, Nabi kita SAW, satu orang sahabat tengok Nabi buat macam dia tu kuda, Sayyidina Hassan nunggang Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan Rasulullah SAW, Muhammad, Tuan Tuan ni tahu lah Tuan. Orang KL kata Tuan juga ke? Oh, tu kali ya. Kami kalau tu tu hak perempuan tu. Kalau lelaki-lelaki tu Tuan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu pasal orang Kedah kata Tuan. Tak tahu. Tapi yang pastinya kalau Wan ni tuan-tuan, dia mesti kait dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab jenis orang orang Melayu Sallallahu alaihi wasallam, kalau dia itu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia syarifah. Dia adalah Ahlul Bait Sallallahu alaihi wasallam, syarifahnya Ahlul Bait kepada Rasulullah dan cucu Rasulullah.
dia kahwin dengan orang biasa, suami dia tak sahih, jadi anak tuan tu, anak tuan tu kaedah dipakai oleh orang petani, dipakai oleh orang Kedah, dipakai oleh orang Terengganu. Soalan senang Muhammad tuan-tuan, pasal apa hak tu, hak datuk laki-laki dia panggil Tok Wan tuan-tuan? Baru ni saya dapat satu penemuan, soalan senang Muhammad. Satu orang profesor, soalan sama, menurut kajian dia 80% daripada orang Melayu ni ialah berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tu, 80%. Maknanya ke 80 orang ni 10 orang ada 80 semua ahli bait. Saya kata sahih, dan hak ni nak kena kaji. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni tidak ada satu bangsa yang sehalus budi seperti orang Melayu. Orang kita kata masalah Sayyidina Muhammad, hei, kalau dia dapat tak mau ikut Islam pun jangan tinggal. Orang kata apa? Apa dia balik? Apa dia? Ni tu guru tanya ni, Nurid tamu-tamu jawab ni. Apa dia? Jangan tinggal adat orang Kipawat, adat orang Melayu. Kalau tak mau ikut hak Islam pun, ni adat kita jangan tinggal. Tuan-tuan, tambah-tambah ni orang Melayu belah Kedah. Jik orang Kedah dia eh. Satu yang saya tengok tuan-tuan, yang saya tajuk, satu orang sahabat kita cerita, kami buat hari itu saya mengajak muslimat pada hari Isnin, 3:30 petang di rumah saya, soalan senang Muhammad. Muslimat yang nak mengaji, lepas daripada saya mengajak, makan-makan sikit, makan nak balik, saya pun duduk layan tetamu had yang muslim ini. Depa tu nak lintas belakang saya tuan-tuan, patient orang Kedah, dia minta izin nak lalu belakang ustaz no. Sila. Hak orang lain pula nak lintas belakang, minta tumpang lalu belakang ustaz no. Sila. Kawan saya tu kata, apa ni hak tetamu saya, hak laki-laki tu kata, dia bukan orang Kedah. Dia kata, ustaz, macam ni ke orang Kedah ustaz? Ha, macam ni. Orang hentau, orang belah hentau macam mana? Kami nak lintas depan dan minta izin. Orang KL macam tu juga no. Betul tak? Nak lintas depan kan orang Melayu macam ni. Dalam dunia tak ada. Kita pun ajak anak-anak kita, hei, tunduk sikit depan orang tua-tua tu. Dan orang perempuan lagi lendik. Tuan-tuan, cuba tengok orang Arab, kita di Mekah, orang kita nak kita nak kita nak nampak di depan, kepuk dulu, malu sikit lah. Arab tu dia langkah tu. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi barangkali subhanallah wa sallam memang ada kebenarannya. Bahkan pula tuan-tuan, begitu rapat kita sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam dunia ni tidak ada bangsa yang paling banyak memiliki nama Muhammad melainkan orang Malaysia. Betul ya? Cuba angkat nama orang hak awal nama dia Muhammad. Ada malu pula dah. Tuan-tuan, hak ni Muhammad ni, hak ni saya sendiri Muhammad. Tuan-tuan, saya sendiri Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Romli. Muhammad. Soalan senang Muhammad. Hak tu bukan kata, hak tu bukan kebetulan, hak tu takdir. Jangan kita duk pernah kata, eh kebetulan pula no. Tak ada kebetulan, takdir. Mana ada kebetulan? Kebetulan saya pergi Pekan tadi jumpa kawan lama. Dah, tak ada kebetulan. Kita kena kata Allah takdir Tuhan, pergi Pekan jumpa kawan lama. Tak ada kebetulan.
tiang mentakdir. Memang Tuhan tulislah. Subhanallah. Kita pun tak reti. Apa Tuhan, hak Tuhan nak takdirkan kepada kita orang Melayu Sa'adah Sina Muhammad. Tuan-tuan mati Allah selian Sa'adah Sina Muhammad. Kita bercakap tentang apa ni? Tentang rahmat. Dalam semua jenis kasih sayang, tak ada yang boleh menandingi kasih sayang Allah Sa'adah Sina Muhammad. Tuan-tuan, sebab Allah, dia bukan support yang zahir saja. Kalau kita mengetahui kita dirahmati oleh Allah, kita tahu hati kita. Kita tahu hati kita. Masya-Allah senang Muhammad. Waktu anak-anak tadi berkasidah dengan apa kasidah tu? Kat belakang. Apa dia? Laka syafa'ah isfa' lana ya Rasulullah, syafa'atkan kami. Kita tu ada sensitivity ya? Ada perasaan tak? Tuan-tuan, orang yang Tuhan merahmati Allah Ta'ala dengan Muhammad, dia faham isfa' lana ya Rasulullah, syafa'atkan kami ya Rasulullah, syafa'atkan kami. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dengan Muhammad, dia ada perasaan, berasa kita bukan tiang, kita bukan tongkoi yang tak ada perasaan. Kita ada perasaan. Macam mana waktu anak-anak mendoakan isfa' lana, ada perasaan. Hak sebelum tu, aghithna ya Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah kami, tolonglah kami. Tuan-tuan, dengan rahmat Allah Rasulullah Sina Muhammad yang selalu bersama dengan kita bila kita meminta pertolongannya, Rasulullah Sina Muhammad ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Rasulullah Sina Muhammad ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sahaja Rasulullah Sina Muhammad kita minta pertolongan Rasulullah, kita akan ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, pertolongan Nabi ni, kalau orang kata awak tak minta dekat Allah, minta kat Allah lah. Minta kat Nabi buat apa? Nabi bukan boleh bagi apa? Tuan-tuan, kalau macam tu, tuan-tuan pergi kat TMB buat apa? Orang Selangor ni nak minta elektrik pergi kat TMB jugakah? Saya ingat orang Kedah ya. Sebab di TMB tu ada elektrik. Kami kalau di Kedah ada sada kalau nak masuk ayam rumah. Sini jumpa apa? Syabas. Cuba pergi minta bekalan ayam kat TMB dia bagi. Bukan tempat dia. Tuan-tuan, bukan tempat dia. Nabi apa tempat Nabi? Syafaat. Di Nabi ada syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Saudara sinar. Pertolongan. Saudara sinar Muhammad. Tuan-tuan, dalil yang mengatakan Nabi boleh menolong umatnya di dunia sebelum akhirat. Saudara sinar Muhammad. Tuan-tuan, ni kita ni duk ngaji kan, dengar tazkirah kuliah Sa'adah Sina Muhammad. Subhanallah. Kita rasa tenang tak? Kita rasa bahagia tak? Kita rasa seronok tak? Siapa punca ni? Rasulullah. Kalau tak kenal Rasulullah,
yang Tuhan turunkan hari itu, kita tak ada pengalaman lagi hadratul hati ini. Tak ada lagi hadratul hati ini. Dan dalam dunia ni tidak ada orang yang setenang dan sebahagia orang Islam. Tak ada tuan-tuan. Dan nilai kita melihat seseorang tu tenang tak sama antara seorang dengan seorang. Tengok hak ni tenang lah, tengok tu lagi tenang. Pasal apa? Hak tu, hak tu yang kita tengok lebih tenang itu, soalan Sayyidina Muhammad, lebih banyak nilai Tuhan dan Rasul dalam hatinya. Soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi hak dia dapat hari ni, Nabi hari tu, hak kita dapat hari ni, hak Nabi hari tu, itulah bukti yang paling jelas kata Nabi dah menolong kita di dunia lagi sebelum akhirat. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab tenang di dunia ni ialah satu keperluan untuk tenang di akhirat. Kalau di dunia ni tak tenang, akhirat tak ada tempat dalam syurga. Walhamdulillah. Kalau di dunia ni tak pernah tenang, serabut panjang masa, berselerak hati tu, berarti apa? Tempat tak ada dalam syurga. Sebab waliman khafa maqama rabbahu jannatan, bagi orang ini yang takut kepada Allah itu, mereka ada dua syurga, syurga di dunia dan syurga di akhirat. Apa syurga di dunia? Syurga di dunia adalah ketenangan jiwa. Aku tahu kita minta Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana. Tuhan, tolong bagi kepada aku hasanah di dunia, tolong bagi ke aku hasanah di akhirat. Apa hasanah di dunia? Ketenangan jiwa. Kalau hatu tak ada, syurga tak ada. Jiwa ni tenang pasal apa? Tenang kata akal, tenang jiwa ni kalau ada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sekalipun ujian yang menimpa kita berhak tak mana pun, Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tetap bahagia. Rumah kecil dia, harta tak ada, anak-anak tak ada, tapi tenang pasal apa? Aku serah kat Tuhan. Aku redha. Tuhan nak bagi aku macam mana pun tak apa. Tenang. Orang tuan-tuan, kalau tak ada apa sekalipun kat diri dia, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, harta tak ada, habis. Anak bini semua mati. Tinggal sebatang kara tuan-tuan. Sebenarnya dia tak hilang apa pun kalau dia ada Allah. Apa pun tak hilang. Pasal apa? Ada Allah. Tapi orang, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau ada segala-galanya, nama ada, jawatan ada, kedudukan ada, harta ada, semua ada, tapi tuan-tuan, Allah tak ada, berarti apa? Dia dah hilang segala-galanya. Macam semua tu tak ada. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, hari yang ke-19 ni, kita merasa tak kasih sayang Allah? Perasaan tuan-tuan macam mana menerima, agak-agak lah menerima kasih sayang orang, agak-agak lah tuan-tuan macam mana menerima kasih sayang orang? Kita rasa berjasa, kita rasa orang tu berbudi pada kita. Berasa tak Tuhan tu Tuhan yang maha berjasa? Kita tak pernah pilih untuk kita, Allah yang pilih untuk kita semua. Ni jadi orang Islam ni pernah pilih? Dah keluar-keluar daripada perut mak Islam dah, Tuhan pilih mak dia Islam. Hai Islam. Satu orang anak saya, Assalamualaikum Muhammad, dalam semua-semua anak, satu orang anak saya, waktu sambut di hospital, anak-anak tuan, dia keluar-keluar pada perut mak dia, dia teriak, nangis. Tu biasa. Kalau keluar-keluar tak nangis, dia kata, eh bagusnya anak aku ni, seronoklah dapat anak tak teriak. Haa, tu ada masalah besar. Kalau keluar tu menangis, tu biasa.
Tuan-tuan, kalau dia menangis, bila kita pegang dia, kita azan, bila mai tak ucapan, asyhadu an la ilaha illallah. Pengalaman saya, tuan-tuan, 8 orang anak salah Sina Muhammad, termasuk bang anak orang, bila mai tang tu tu hak dia menangis tu, dia terhenti, dia tercari-cari. Tuan-tuan, salah Sina Muhammad, satu orang anak saya, dia keluar-keluar, dia teriak, tu dia diam, tengah-tengah diam macam orang dewasa. Pegang bang, pegang, bila ma asyhadu an la ilaha illallah, tengok-tengok dia menangis. Saya menangis sama hak tu, saya tak kerti pasal apa. Tuan-tuan, sebab dia menangis tak asyhadu an la ilaha illallah. Oi, hang pendengar kalimat ni tu, hang menangis tu, dia baru dengar di alam ruh hari tu, dengar lagi di alam dunia. Masya-Allah, senang. Lepas tu tuan-tuan, ni hati kecil minta maaf. Saya kata, oh betul lah, hang keluar-keluar, hang anak Ustaz Zainal Asri, betul lah anak, oi, sebab ayah hang kenal Tuhan, harap-harap anak tu reti untung. Tuan-tuan, kita keluar-keluar main dunia, masalah Sayyidina Muhammad, kita tak nak pilih untuk kita, Allah pilih dah. Hang orang Islam, ayah hang semayang, mu'ah semayang, tuan-tuan, alhamdulillah Tuhan pilih untuk kita, dan Tuhan tetap, dan Tuhan terus pilih lagi, pilih lagi. Bila main tu pergi ke rumah macam ni, tak mana orang ngajak, semua nak pergi, hati tu condong pada kebaikan. Para sahabat tanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, ya Rasulullah, boleh tak kami nak tahu seseorang tu penghuni syurga? Ada pengecaman tak untuk mengecam seseorang tu penghuni yang syurga, lebih condong kepada kebaikan dari condong kepada kejahatan? Kita macam tu lah. Nak kata tak condong pada jahat tu bohong, sebab kita manusia mana tak condong pada kejahatan? Kita bukan malaikat. Tapi tuan-tuan, kita lebih condong kepada kebaikan dari condong kepada kejahatan. Bahkan kita benci kejahatan. Macam mana tahu kita benci kejahatan? Waktu kita buat jahat, kita mencela dari kita sendiri, eh, sebab aku buat jahat lah. Kita benci kejahatan, selepas kita buat kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, harap-harap lah kita penghuni syurga, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar tu doa, maknanya kita ni penghuni syurga sungguh lah ni, insyaAllah. Pasal kata ulama, lisanul khalq qada'ul haq, mulut makhluk itu ialah qada' Allah, takdir Allah. Salah satu guru saya, tuan-tuan, duduk atas surau, ada majlis sallallahu Muhammad, ramai orang, main orang daripada mana-mana, tuan-tuan, dia salam 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 salam, sampai tang guru saya, dia kata nak salam dengan ahli syurga. Tuan-tuan, guru saya tenang, subhanallah, bukan mudah orang nak keluar kata macam tu. Maknanya Tuhan tulis dah tu, tuan-tuan, Tuhan tulis dah. Macamlah tuan-tuan, satu orang tua yang selalu main masjid, main surau, kita kata insya Allah kampung kita tu nak cari macam Tok Teh tu, tak ada dah pasal, tak ada dah pasal. Cuba tengok dia pergi surau, tak berhenti pergi surau. Belah kampung kami satu orang, orang panggil Pak Timun, umur dekat-dekat 80, tapi tak pernah tinggal masjid Saudara Sina Muhammad. Mai masjid cukup awal, 5 pagi mai dah, 5 pagi mai dah, tuan-tuan. Dia buka lampu, dia hampak sejadah Saudara Sina Muhammad, dia semayang sampai masuk waktu subuh. Dan orang semua tahu lah rumah dia di ujung kampung Sayyidina Muhammad. 5 pagi tu, tuan-tuan, semua orang dengar dah motor dia lepas Fatih Mu lalu tu. Lepas dengar Fatih Mu lalu tu, tuan-tuan,
dekat-dekat 40 tahun dah. Dekat-dekat 40 tahun dah. Lepas tak pernah dengar satu pagi pun tanpa mutu Pak Timur. Kalau tak lalu, lepas kata tak sihat apa. Memang tak sihat. Dan dia duduk ada lagi. Dan saya pasti satu hari orang kampung akan kehilangan dengar suara motor dia. Pasal apa tak main dah. Tuan-tuan, semua orang kata, ish, nak cari macam mana lah, macam Patih Mu. Tak ada dah pasal. Tu orang puji. Bila orang dah puji kita, tanda apa? Tanda hak kita buat selama ni, Tuhan terima lah. Tapi kalau dia buat selama ni, nak orang puji dia, dapat? Tak ada. Kalau dia buat kerana Allah, tuan-tuan, lama-lama orang puji. Ish, ya Allah. Hai, ish, orang macam dia. Bila orang puji, tanda apa? Ahli syurga. Ahli syurga, Rasulullah Muhammad. Tuan-tuan, sampai saat ini, kita berasa tak sentuhan kasih sayang Allah. Allah, tanah ramai-ramai orang, Tuhan pilih kita main petang ni. Pilihan Allah, Rasulullah Muhammad. Ni, 10 malam terakhir ni, ramai dah orang tak main masjid surau. Lepas kira nak raya lah. Kita ni tengah duk syok Ramadan ni. Ramadan, tuan-tuan, yang paling syok sekali ni 10 terakhir ni. Ini yang paling bahagia sekali. Tuan-tuan bayang tak malam, malam Lailatul Qadar macam mana golongan awliya. Tuan-tuan, salah seorang guru tempat kami, namanya Tok Guru Haji Yusuf, Salah Sinar Muhammad, salah seorang murid dia cerita, waktu mengunjungi dia, Salah Sinar Muhammad, tanya Tok Guru, cikgu duduk bangkit, duduk tidur malam lah cikgu. Tidur Tok Guru. Dia cerita dia, saya tak tidur cikgu. Saya tak tidur cikgu. Malam pertama Ramadan tu tak mau tidur lah. Nak buat apa? Nak baca Quran. Nak baca Quran. Salah Sinar Muhammad. Pulun baca Quran ni. Tapi betul-betul manusia ngantuk juga. Ngantuk juga. Bila ngantuk tak boleh baca. Tapi nak baca juga. Bila nak baca juga tuan-tuan, baca. Tiba-tiba sengap. Hai, mengantuk. Akhirnya berkali-kali kalah. Fatu, nak baca juga tuan-tuan, nak baca juga kalamullah tu. Kalamullah tuan-tuan, dia bukan jemu. Lemah tu kita, tapi kalam tu tak jemu dia baca. Kan hari tu waktu budak-budak, kita berlagu lepas orang baca Quran. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu. Apa tu? Kalamullah yang tidak jemu mendengarnya. Kalamullah tak jemu dengan kalamullah. Letih-letih. Tapi tuan-tuan, manusia, tapi oleh kerana nak baca juga, dia minta kat Tuhan. Dia minta tu dengan teriak tangis, menangis. Tuhan, aku tak mau tidur Tuhan. Aku nak baca Al-Quran. Minta kat Tuhan, aku nak baca Al-Quran. Aku tak mau tidur Tuhan. Minta sampai teriak-teriak Tuhan, menangis-nangis ni. Eh, Tuhan bagi. Tak mengantuk dia kata. Tuhan bagi 30 malam tak tidur baca Quran saja. Tuan-tuan, agak-agak dia berasa macam mana dengan Tuhan? Agak-agak kita ni cemuih baca Quran. Orang KL kata cemuih juga. Jemu-jemu. Banyak keluar pasal kedah di KL. Soalan saya nama Muhammad. Kita ni jemu baca Quran. Kalau nak baca Quran sejuzuk, puah baca. Lepas tu bilang pula. Oh, pelai lagi. Tapi lepas tuan-tuan, tak jemu-jemu. Mayam tak jemu.
2 rakaat semayang, bangkit lagi semayang. Bagi salam, bangkit lagi semayang. Semayang lagi, semayang lagi, semayang. Imam Ahmad, tuan-tuan, kita boleh bayang hati dia. Qiyam dia, semayang malamnya 300 rakaat. Boleh bayang lepas macam mana. Semayang duhanya 500 rakaat. Tu dia kira duk semayang. Golongan ada sufi semayang, semayang, semayang. Tengok-tengok menangis. Agak-agak pasal apa? Tak puas semayang. Tak puas semayang. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau hak belah orang semayang tarawih hak tak ada tazkirah tu, orang buat 20 rakaat. 20 yang paling teruk tak mana. Tak dia kata asyrina rakaatan jami'atan rahmakumullah. 20 rakaat tu, 20 tu rasa banyak. Dia tak baca hak belakang tu, rahimakumullah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Dia nampak tentu ya, tang 20 rakaat tu. Tu satu orang tempat saya tu kan. Baru ni. Nak. Baru ni. Dia tu tuan-tuan. Main tarawih eh, main tarawih. 20 rakaat. Habis-habis dua. Langsung tanya, 18 lagi kan? Kira tu kira. Habis 4 16 lagi kan? Oh, teruk nak habis 20. Ingat mudah kata tuan. Allahu Akbar. Tapi habis 20 apa perasaan? Habis 20 apa perasaan? Alhamdulillah, habis juga 20. Waktu orang, waktu 8 orang pakai keluar, dia tengok orang keluar eh. Macam apa nak keluar sama? Tapi Tuhan tak bagi keluar. Handuk juga sampai habis 20. Tu rahmat Allah. Tuhan pilih. Allahu Akbar. Tuhan. Agak-agaklah. Malam Qadar hendak main sangat luar ni, malam tu kita tak tidur tuan. Insya-Allah. Janganlah tu malam tamasya ibadah. Tak boleh bayang macam mana mereka berebut-rebut mendekatkan diri kepada Tuhan pada malam tu. Tuan-tuan, mudah-mudahan ni nak habis Ramadan ni tuan-tuan akan bagi jadi hati macam roti canai. Di KL ada roti canai juga. Macam luar semua KL ni. Roti canai, siapa makan roti canai? Sebab dia sampai canai, sampai nipih, sampai pecah. Hati kena bagi nipih macam tu. Bagi pecah dia bagi ingkisar. Az-zullu wal ingkisar. Bagi hati ni kira Ramadan ni sikit-sikit nak menangis. Sikit-sikit nak menangis. Tuan-tuan, akhir sekali cukup sebut dia cakap tu. Saya dah dengar lagi sekali, lagi sekali lagu hak kita yang saya tak mau cerita hak kita berasa tu. Tapi nak bagi tu rahmat Tuhan turun pada hari ini insya-Allah dengan berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kasedahkan dengan ya arif dengan Allah, Allah ya arifna, dan yang terakhir tadi itu dengan isfa'lana. Kita faham insya-Allah apa kita minta insya-Allah. Wallahu a'lam.